Yes, akhirnya Dion ngalahin si kakak. Dan akhirnya Dion dapat pistol lelet punya si kakak. Diwan! Apa sih kak teriak-teriak? Masih gak terima kalah dari Diwan? Bukan masalah itu, Dek. Diwan lihat gak iPhone kakak yang satu lagi? Ini kan HP iPhone si kakak yang udah gak kepake. Dion jual aja kali ya? Lumayan uangnya buat beli pistol lelet. Kalau kamu mau boleh sih, asal. Asal apa, Kek? Asal tukeran sama apa itu. Ya udah deh, Kek. Ini nih HP-nya. Enggak, Kak, dia enggak lihat. Kakak lupa naro kali. Masa sih Kakak lupa naro? Apa jangan-jangan efek dari kekalahan kemarin, Kakak jadi pelupa. Diwan, udah, jangan bahas masalah itu lagi ya. Lagian Kakak tuh bakalan bales kekalahan Kakak kemarin. Gimana mau bales? Pistol lelet aja kakak udah gak punya. Udah, Diwan males ngobrol sama orang yang gak mau nerima kekalahan. Lihat aja ya, bakalan kakak bales. Tapi uang dari mana ya untuk beli mobil-mobilan itu? Mana iPhone belum ketemu lagi? Ada cara. Kalau di sini mobil-mobilannya pasti aman. Diwan! Diwan! Apa sih si kakak? Apa sih kak teriak-teriak mulu dari tadi? Dek, ini tadi mama nelpon. Kalau makanan kucing tuh udah habis. Terus mama minta buat Diwan yang beliin. Oh ya udah, mana uangnya? Oh iya, untuk uangnya juga pinjem dulu yang punya Diwan, nanti diganti katanya. Ayo deh, cepet deh. Kasian, kucingnya belum makan. Emang kucingnya puasa kayak kita? Kebiasaan. Akhirnya dapat juga pistol LED-ku. Oh iya, kalau kayak gini ntar ketahuan. Oh iya, baterai pistol LED punya Diwan belum dicas bekas balapan kemarin. Yaudah, dia ngecas dulu ah. Loh, kok pistol LED Diwan hilang satu? Perasaan Diwan taruh di sini deh.
jangan-jangan Kak! Kakak! Kakak! Kak! Apa sih dia teriak-teriak? Masih gak terima menang dari kakak? Kalah kok malah bangga? Ya terus? Dia mau ngapain manggil-manggil kakak? Kakak pasti nyuri pistol lelitnya lagi ya dari Diwan. Enak aja. Jangan fitness ya kamu Diwan. Fitnah? Ya itu maksudnya. Lagian buat apa kakak nyuri mobil lagi dari Diwan? Kakak tuh udah beli mobil yang baru deh. Tuh kan benar, pasti itu pistol lelit Diwan. Enak aja. Coba kakak tanya, mobil-mobil yang Diwan yang hilang warna apa? Warna merah. Tuh kan beda sama kakak. Gimana, Dek? Lihat, bukan mobil-mobilan Diwan, kan? Lagian, Dek, ini tuh bus telolet keluaran warna terbaru, yaitu telolet Dark Choco. Hah? Telolet Dark Choco? Gimana? Keren, kan? Hah? Enggak kok, biasa aja. Keren tuh kalau udah bisa ngalahin pistol lelet punya Diwan. Oh, jadi maksud Diwan, Diwan tuh nantangin kakak untuk balap lagi? Diwan sih gak bilang kayak gitu ya. Oke kalau gitu, kakak tantang untuk Diwan balap lagi sama kakak. Siapa takut? Oke kalau gitu, siapa takut? Tapi ingat, taruhannya yang kalah harus ngasih mobilnya ke yang menang. Kakak gak ada kapoknya jadi orang. Hah, udah gak usah banyak ngomong. Sekarang mending ambil aja mobilan Diwan, terus kita balap lagi. Oke kalau gitu. Siap, Dek. Udah, jangan kebanyakan ngomong. Kali ini kakak bakalan menang dengan bus telolet Dark Choco milik kakak. Udah, langsung aja balap. Lagian pasti Diwan kok yang menang. 3, 2, 1. Oke, ini saatnya. Saatnya nyusul. Ada yang nyusul. Kok gak bisa belok? Ya, nyemplung. Ayo, ayo, ayo. Akhirnya. Ya, kalah. Telolet Dark Choco kakak menang. Kakak pasti curang. Kakak pasti jahilin mobil Diwan kan, jadi gak bisa belok. Sudah biasa. Yang menang merayakan, yang kalah banyak alasan. Tapi, halah, gak usah tapi-tapi. Udah, sesuai kesepakatan, mobil-mobilan Diwan bakal kakak ambil. Bentar, kok ada yang aneh? Mobil Diwan kan rusak.
Tapi kok si kakak masih pengen ngambil mobil Diwan? Wah, ada yang gak beres nih. Harus dia cari tahu. Akhirnya bisa ngalahin si Diwan juga. Walaupun dengan cara yang licik. Oh iya. Ini belum dibenerin nih. Belokannya. Ya, benerin dulu. Untung dipotong dulu ininya, jadi si Diwan kalah. Tuh kan, bener apa kata Diwan? Kakak itu pasti licik. Kok Diwan bisa ada di sini sih? Sengaja dia ngikutin kakak, karena ini ada yang gak beres. Dan ternyata bener apa kata Diwan? Oh, enggak deh. Maksud kakak tuh, mobil-mobilnya emang rusak. Karena kakak tahu tentang listrik, dan tontonan kakak juga Pikachu. Jadi, kakak tahu buat ngebenerin ini. Maksudnya gitu. Halah, itu mah cuma alasan kakak aja kan? Beneran, Dek. Kakak tuh gak alasan. Ya udah kalau emang kakak gak licik dan gak jahilin mobil Diwan, ya udah kita balap ulang. Kalau gitu boleh. Ya udah kalau gitu, siniin mobil Diwan. Siap kak? Siap lah. Kalau emang kakak gak jahilin mobil Diwan, Diwan pasti menang. Ya udah, ayo kita buktiin aja. 3, 2, 1, go! Mana nih? Oh kanan, kotak segitiga atas. Duh, kok mogok sih? Ayo dong. Ya. Ayo, susul, pasti bisa. Waduh. Ayo. Ya, tapi mau kalah. Jangan. Dang Jogo! Mobil kesayanganku! Yeay! Menang! Mobilku! Aku harus gimana lagi? Nih kak, udah jangan nangis lagi. Malu diliatin orang. Kok Diwan masih peduli sih sama kakak? Mau gimana pun kakak, kakak adalah kakak kandung Diwan. Dek, maafin kakak ya. Sebenarnya semua ini tuh salah kakak, Dek. Maksudnya kak? Iya, Dek. Jadi sebenarnya
mobil ini tuh mobil punya Diwan. Kakak ambil, terus kakak tutup pakai lakban. Tuh. Ini tuh sebenarnya mobil Diwan, Dek, yang kakak curi. Terus, Dek, masalah mobil-mobilan Diwan yang gak bisa belok, itu juga salah kakak, Dek. Kakak gunting deh kabelnya biar gak bisa belok. Maafin kakak, Dek. Udah, Kak, udah. Jangan nangis lagi. Dia udah maafin kok. Makasih ya, Dek. Lagian, Dian juga salah, Kak. Salah gimana, Dek, maksudnya? Iya, Kak. Jadi sebenarnya iPhone yang kakak cari itu Dian tukerin ke Bistro Lolet. Hah? Serius, Dek? Iya, Kak. Dian juga minta maaf banget ya, Kak. Iya, Dek, gak apa-apa. Kakak maafin juga. Ternyata benar ya. Mencuri dan berbohong itu perbuatan yang tidak baik. Dan pasti bakal ada balasannya. Iya, Dek, benar. Buat yang nonton juga, jangan suka mencuri sama berbohong ya. Apalagi di bulan puasa ini. Oh iya, Kak. Itu kan mobilnya udah milik Diwan. Boleh gak dia ambil? Hah? Serius, Dek? Yaudah, Kak. Sebagai tanda minta maaf Diwan ke kakak, Diwan mau ngasih mobilan buat kakak. Nih, bagi dua sama Diwan.